Tapi lagi-lagi ini kan kita masih gagal dalam bagaimana masyarakat Jakarta melihat Car Free Day ini adalah sebagai trigger untuk merubah lifestyle kita, bahwa jalan-jalan di pinggirannya Sudirman Tamrin kan tetap pencemaran udaranya tinggi. Karena apa? Masyarakat akan macet di sana. Berarti tujuan utamanya Car Free Day ini, kampanyenya ini masih belum bisa diterima oleh masyarakat. Berarti kita hanya mengalihkan saja. Harusnya dengan adanya Car Free Day, masyarakat lebih behaviornya, gitu ya, perilakunya sehari-hari, gitu ya, ya dengan jarak jauh bisa menggunakan angkutan umum, gitu ya. Jadi di dalam kota pada saat hari Minggu, kita cukuplah berjalan kaki, bersepeda dengan menggunakan angkutan umum, supaya kita bisa merasakan kota ini, gitu.